Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian di masa Advent edisi 9 Desember 2020 dengan tema Yesus Andalanku. Perikop Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal dalam hidup ini kita belajar dari air. Air selalu mencari tempat yang rendah. Air juga bersifat fleksibel. Air juga menyesuaikan dengan tempat air itu berada. Air itu berfungsi untuk menghidupkan, menyegarkan, menyucikan, dan juga memberi pembersihan. Terapi air juga berfungsi menyembuhkan dan menyehatkan tubuh. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesuh dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Yesus sebagai air, bagaikan air yang memberikan ketenangan, kesejukan, memberikan hidup, memberikan jawaban, menyucikan dan menguduskan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini banyak beban yang kita alami. Seperti pada saat ini, pandemi virus corona yang menyebabkan perekonomian dunia dan nasional tidak stabil. Beban rumah tangga, makan minum yang kurang atau sulit. Orang sulit cari pekerjaan atau cari uang. Beban pendidikan anak-anak, kemiskinan dan penderitaan, penyakit yang tak kunjung sembuh, kekerasan di lingkungan atau ketakutan karena kekerasan yang terjadi di lingkungan maupun dalam rumah tangga. Dan juga penyelenggaraan pilkada yang cenderung tidak bersahabat. Juga kita mengalami kegersangan hidup rohani karena dosa-dosa. Saudara-saudari, mari kita datang kepada Yesus. Karena dalam Yesus kita mendapat ketenangan, mendapat jawaban, dan memperoleh kekudusan dan kesucian. Karena Yesus sumber segala rahmat dan sumber keselamatan. Itu pasti dan itulah iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent ini kita mendalami tema, mereka akan menamainya Emmanuel. Ada beberapa poin, setidaknya 5 poin yang saya rasa perlu untuk kita dalami. Pertama, kita diajak untuk bersyukur. Kita bersyukur karena kita menerima berkat sukacita dari Tuhan. Lebih-lebih Tuhan melindungi dan menyertai kita setiap saat. Itu pantas untuk kita bersyukur dan sesuai tema ini. Yang kedua, sikap rendah hati. Ternyata Tuhan berkenan kepada orang yang tidak mengagungkan kekuatannya sendiri, kehebatannya, tetapi Tuhan berkenan
kepada orang yang rendah hati. Yang ketiga, saudara-saudara, kita datang kepada Yesus sendiri. Berarti menjadikan Yesus sangat berperan dalam hidup kita. Karena Dia adalah andalan kita. Keempat, memikul tugas, memikul tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tidak melarikan diri, tidak menghindari segala beban yang harus kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita hari ini, kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pilkada di seluruh daerah, khususnya di Kabupaten Merauke tercinta ini. Maka petugas mulai dari KPPS, KPU, Panwaslu, TNI Polri bertanggung jawab, bijaksana dan jujur untuk sukseskan pilkada ini. Para calon bupati dan tim sukses dengan rendah hati, jujur dan adil mengikuti proses ini dan sukseskan. Tidak provokasi, tidak teror, tidak intimidasi kepada petugas dan juga kepada masyarakat. Dan masyarakat dapat memilih calon bupati sesuai dengan pilihan hati nuranimu. Semoga pilkada berlangsung jujur, adil, aman, dan damai. Karena petugas melaksanakan amanat rakyat, amanat negara, dan melaksanakan firman Tuhan. Dan kelima, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus teladan hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau Yesus adalah andalan kita, maka kalimat ini bagus untuk dijadikan Yesus sebagai kekuatan dan andalan kita. Yakni, janganlah jadikan segala sesuatu untuk Yesus, tetapi jadikanlah Yesus untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.